Ya, kembali lagi bersama channel Jadwal Laga. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai Piala Dunia U17 2023 serta hasil pertandingan, top skor sementara, top assist sementara, klasmin sementara, dan jadwal berikutnya. Namun sebelumnya jangan lupa. Dan untuk selanjutnya merupakan jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023 pekan ketiga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di mana ada pertandingan Timnas Uzbekistan versus Timnas Spanyol pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Timnas Kanada versus Timnas Mali pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Selanjutnya ada Timnas Ekuador versus Timnas Panama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Dan diakhiri oleh Timnas Indonesia versus Timnas Maroko pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 ada pertandingan Timnas Senegal versus Timnas Jepang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Di waktu yang sama, ada pertandingan Timnas Polandia versus Timnas Argentina live di Indosiar atau SCTV. Timnas Iran versus Timnas Kaledonia pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Timnas Inggris versus Timnas Brazil pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 ada pertandingan Timnas Jerman versus Timnas Venezuela pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Timnas Selandia Baru versus Timnas Meksiko pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Timnas Burkina Faso versus Timnas Korea Selatan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau SCTV. Timnas Amerika Serikat versus Timnas Prancis ini merupakan pertandingan terakhir dari penyisian grup Piala Dunia U17 2023 live di Indosiar atau SCTV.